Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad-dinil haq. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Wassalatu wassalamu 'ala khairil khalqi Muhammadin wa la alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Sebelum huruf dirangkai menjadi sebuah kalimat, sebelum kalimat dirangkai menjadi sebuah kata-kata, tiada kata yang pantas diucapkan oleh mulut seorang muslim selain Allah SWT, yang mana telah menciptakan bumi beserta isinya, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Salawat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah menancapkan panji-panji Islam di seluruh muka bumi ini, dan yang telah membawa dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, sehingga kita dapat merasakan betapa manisnya agama Islam. Minad dulumati ilan nur, minad dulumati jahiliyah ilan nur islamiyah, awila syiratul mustaqim azizil hamid. Para hadirin Santri TV yang dirahmati Allah SWT, agama Islam memiliki rukun yang harus kita kerjakan. Salah satunya rukun Islam yang akan kita jalankan yaitu puasa Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Para hadirin Santri TV yang saya hormati, saat ini kita tiba pada bulan Sya'ban, atau orang Jawa mengatakan bulan Roah. Sepatutnya kita bergembira dengan datangnya bulan ini, karena kita tinggal menghitung hari saja untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man farihat bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran." Yang artinya, barang siapa yang bergembira datangnya bulan Ramadan, niscaya Allah akan mengharamkan jasadnya atas api neraka. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat kita menyambut bulan suci Ramadan ini, seharusnya kita melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk kita dan orang lain. Kegiatan yang pertama adalah berdiam diri atau mengevaluasi kesalahan-kesalahan dalam setahun penuh. Sebagaimana di dalam Mahfudzat dikatakan, halaka mru'un lam ya'rif qadrahu, yang artinya hancurlah seseorang yang tidak tahu kapasitas dirinya sendiri. Jadilah seperti kalender yang membuang masa lalunya dan berusaha untuk menjadi lebih baik setiap tahunnya. Kegiatan yang kedua adalah memperbaiki hubungan kita dengan orang tua, karena kita tidak tahu kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat kepada orang tua kita. Kegiatan yang ketiga adalah memperbaiki hubungan antar umat muslim, kerabat, teman, saudara, ataupun umat muslim yang kita temui, karena Allah menciptakan kita untuk bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Demikian dari saya, semoga bermanfaat dan semoga kita mendapatkan berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.